Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin SH Mhan MH, yang diwakili oleh Dirbin Kakum Puspomal, mengikuti kegiatan Grand Final Putra-Putri Maritim Indonesia tahun 2022. Bertempat di Gedung Graha Marinir Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat. Acara Grand Final yang diikuti oleh 56 peserta dari berbagai perwakilan provinsi di Indonesia tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta Wakasa Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono SE. Kasal sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan berencana akan menjadikan kegiatan putra-putri maritim tersebut menjadi program TNI Angkatan Laut agar lebih meningkatkan kecintaan para generasi muda kepada dunia maritim dan kelautan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan acara laporan korps kenaikan pangkat bagi perwira dan PNS derajat serta upacara kenkat bagi bintara dan tamtama Puspomal kala waktu 1 Oktober 2022 yang dipimpin langsung oleh Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diawali dengan acara laporan korps kenkat oleh 9 perwira dan 1 PNS derajat. Kemudian dilaksanakan upacara kenkat bagi 6 prajurit bintara dan tamtama. Dilanjutkan dengan acara tradisi penyiraman air kembang kepada seluruh prajurit yang melaksanakan kenaikan pangkat tersebut. Dan Puspomal menyampaikan bahwa kenkat pada hakikatnya merupakan penghargaan atas prestasi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Prajurit POM Lantamal 2 Padang mengikuti apel kelengkapan pelaksanaan Ops Gaktib dan Ops Justisi tahun 2022. Secara gabungan bersama POM TNI dan Propam Polresta Padang dalam rangka memperingati HUT ke-77 TNI tahun 2022. Bertempat di lapangan apel POM Lantamal 2 Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dan POM Lantamal 2 yang diikuti oleh seluruh personil dan POM Lantamal 2, Denpom 1, 4 Padang, Satpom Lanut, Sutan Sahrir, dan Propam Polresta Padang. Apel kelengkapan tersebut dilaksanakan sebelum dimulainya Ops Gaktib dan Ops Justisi sebagai sarana penyampaian perintah operasi dan teknis pelaksanaan kegiatan. POM Lantamal 3 Jakarta mengikuti apel gelar pasukan operasi kewilayahan Zebra Jaya tahun 2022 sebagai bentuk sinergitas dan kepedulian TNI Polri dalam mensukseskan tertib berlalu lintas bertempat di lapangan presisi Polda Metro Jaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tercatat jumlah laka lalin tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus berjumlah sebanyak 6.707 kasus. Diharapkan dengan adanya operasi gabungan dan kerjasama lintas sektoral tersebut dapat meminimalisir angka kecelakaan dalam berlalu lintas di wilayah Jakarta. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut selaku Ketua Korps Pomal memberikan pembekalan kepada siswa pendidikan pembentukan perwira Angkatan 52 dan siswa pendidikan pembentukan perwira singkat Angkatan 2 tahun 2022 di Gedung Sudomo Kodikatal, Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memberikan pembekalan bagi calon perwira Korps Polisi Militer Angkatan Laut agar nantinya siap mengemban tugas sebagai perwira baru dalam melaksanakan fungsi kepolisian militer untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kepala Subdirektorat Penyidikan Puspomal bertindak sebagai salah satu narasumber dalam kursus pengolahan perkara dan data personel TNI Angkatan Laut tahun 2022. Yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut di Komando Latihan Koarmada 1 Kodamar Sunter Jakarta Utara. Kursus tersebut diselenggarakan selama 5 hari dan diikuti oleh perwira TNI Angkatan Laut yang berdinas pada bidang hukum, personel, intelijen, dan polisi militer. Puspomal sendiri mengirimkan 1 perwira menengah melalui kursus tersebut. Diharapkan para peserta dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok demi kemajuan TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Puspomal melaksanakan upacara dalam rangka memperingati HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia yang mengangkat tema TNI adalah kita.
bertempat di Lapangan Hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara tersebut dipimpin oleh Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SHM Han MH yang diwakili oleh Dirbin Rustahmil Puspomal. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang dibacakan oleh Dirbin Rustahmil menyampaikan rasa bangga dan terima kasih bahwa berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei di Indonesia, TNI mendapatkan nilai kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Oleh karenanya dihimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Puspomal mendapatkan kejutan dari personel Polres Metro Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Kelapa Gading, Komisaris Polisi Foki Sagala SH SIK MH beserta stafnya. Kejutan tersebut terkait dengan peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia yang bertempat di Gedung RB Supardan Maku Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kegiatan tersebut Dirbin Gaktip Puspomal yang mewakili Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SHM Han MH mengucapkan terima kasih atas perhatian dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading. Diharapkan atas perhatian tersebut dapat mempererat lagi tali silaturahmi serta sinergitas dan hubungan kerjasama antara TNI dan Polri. Tanggal 5 Oktober 2022 merupakan hari yang sangat berbahagia bagi seluruh prajurit TNI karena merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. HUT tersebut dirayakan dengan diawali oleh pelaksanaan upacara secara terpusat di Istana Negara. Dan yang bertindak selaku inspektur upacara adalah Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Prajurit Pomal turut serta berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan rangkaian upacara HUT TNI tersebut. Antara lain, bertindak selaku komandan upacara adalah Kolonel Laut PM Erwin Kasirun yang sehari-hari menjabat sebagai Danpom Koarmada 1. Satu peleton pasukan upacara dan defile. Pengawalan bermotor defile alutsista TNI dan terlibat dalam pengendalian lalu lintas di lingkungan Istana Negara serta Monumen Nasional. Seluruh rangkaian kegiatan upacara berjalan dengan aman dan lancar. Semoga TNI semakin jaya dan profesional sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI. Dirbinum Puspomal mewakili Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SHM Han MH mengikuti pembukaan kegiatan Water Dragon dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI tahun 2022. Bertempat di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Water Dragon merupakan kegiatan prajurit yang berada di atas permukaan air laut dalam waktu tertentu tanpa dibantu oleh alat apapun untuk menguji ketahanan tubuh. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Dankormar Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto beserta pejabat utama Mabesal dan diikuti oleh 1.765 personel gabungan TNI dan Polri. Termasuk di dalamnya adalah perwakilan dari prajurit Puspomal. Kegiatan Water Dragon tersebut memecahkan rekor MURI karena dilaksanakan di 77 kota di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan-satuan TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut.